merek Iwasa TV YB5 L3P 12 volt 5 ampere. Langsung buka nih. Ya, ini dia unitnya. Satu buah aki dengan ini airnya. Dan juga dapat selang ini. Ada satu lagi nih baut. Oke. Jadi waktu kita mengisi ini, selang ini dibuka nih. Selang warna hijau ini ya, selang pembuangan. Nyembur itu apanya tadi? Tempat pembuangan. Lalu langsung kita buka nih penutupnya. Nah, nanti diisi sampai yang ini. Upper level ini sampai di atas ini nih. Kita isi airnya nih. Nah, ini airnya nih. Di selang ini untuk kita masukkan kemari dulu. Ini nanti taruh di sini nih. Gunting dulu nih, guys. Biar bisa keluar. Atau pakai pisau ya. Nah, ini kita pakai gunting aja nih. Penting. Nah, oke, seperti itu dia. Kita masukkan ininya. Nah, seperti ini nih. Masuk sampai apa? Kencang. Nah, lalu baru kita isi ke dalam lubang ini ya. Dia gelembung-gelembungnya tuh naik ke atas dia. Jadi kepadatannya menekan gelembungnya ke atas. Oke, lalu kita cek mana yang kurang banyak. Oh, sepertinya masih bisa diisi lagi nih. Sampai habis ini mungkin airnya nih. Oke, sudah. Oke. Nah, kita lihat apakah udah level. Oke, sepertinya sudah level ini. Jadi ini udah masuk stromnya. Kita tinggal ini sebelum kita tutup, kita biar nih gelembungnya biar naik dulu ke atas semua ini.
Jadi dia airnya padat di dalam, tidak ada gelembung saat nanti kita tutup. Kita tunggu aja nih gelembung dulu. Oke, gelembungnya ini, gelembungnya mulai udah berkurang nih. Ini tadi saya lewatkan ini di atas levelnya, karena untuk apa ini, menghabiskan isi botolnya. Jadi lewat dari levelnya pun tidak apa-apa nih. Oke, sudah, gelembungnya sudah mau apa nih, udah mau mulai, tinggal dikit-dikit langsung kita tutup aja. Sudah kita tutup kunci, lalu nanti selang ini fungsinya ya untuk ini penutup pembuangan bagian di sini. Nah, di sininya nih, masukkan di sini dia nih. Nanti apabila kepanjangan tinggal potong sesuaikan dengan yang apa yang di motor ada. Jadi nanti kita tunggu 5 menit aja udah bisa kita pakai nih, udah bisa nyetrum. Oke, sahabatku, sekian dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.